Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di channel saya Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan kartu tarot untuk asmara, karir, dan keuangan zodiak Pisces ya di bulan April 2021. Yang baik-baik kita jadikan doa ya, yang tentang yang tidak baik atau kurang baik, yang buruk-buruk yang dalam pembacaan ini kita perbaiki ya. Oke, di kartu pertama ada Two of Cups, Five of Wands, Nine of Cups, Death, Six of Wands, Ten of Pentacles. So, beberapa dari kalian ya, zodiak Pisces. Mungkin beberapa dari kalian ini akan sudah menemukan ya pasangan yang membuat kalian sangat merasa tertarik dengan seseorang ini ya, dan kalian mulai berpikir untuk berkomitmen dengan seseorang ini ya, dengan target kalian ini. Oke. Namun beberapa dari kalian mungkin mengalami konflik ya dengan pasangan ya. Ini yang membuat kalian merasa seperti menyimpan konflik dalam batin kalian ya. Beberapa dari kalian mungkin memilih untuk menikmati saja ya, bagi kalian apa yang terjadi ya terjadilah, yang penting kalian menikmati hari-hari kalian saat ini dan tidak mau pusing lagi dengan hal-hal yang hal-hal yang mengganggu pikiran kalian. Ya, beberapa dari kalian mungkin merasa kecewa dengan sikap pasangan kalian ya, dan beberapa dari kalian mungkin mencoba mempertahankan hubungan kalian dengan pasangan ya, karena adanya anak dalam hubungan kalian ya. Dalam hubungan ini ya, mungkin yang sudah menikah, kalian mencoba untuk bangkit lagi ya, memperjuangkan hubungan ini lagi. Mungkin kalian menginginkan komitmen dengan seseorang yang lain ya, namun itu tidak kalian dapatkan ya, dan akhirnya kalian memilih untuk kembali ya, kembali mempersiapkan diri untuk menjalin komitmen lagi dengan orang yang sedang berhubungan dengan Anda saat ini, terlepas dari orang ketiga. Mungkin beberapa dari kalian mulai menyadari akan kesalahan kalian yang sudah menyakiti pasangan kalian karena kewesan kalian ya. Beberapa dari kalian ya mungkin merasa tersaingi dengan
seseorang, ya kalian berjuang mendapatkan seseorang, ya, dan kamu berjuang untuk berkompetisi, ya, dengan seseorang yang lain yang juga menginginkan hubungan dengan target kalian, ya. Namun di sini kalian mengalami kebingungan karena kalian masih menginginkan pencapaian dalam keuangan dulu, agar kalian bisa mencapai keinginan kalian untuk meraih, ya, mimpi kalian tentang hubungan dengan seseorang, ya. Mungkin kalian berpikir bagaimana cara mungkin hubungan ini bisa baik lagi kalau finansial kalian sudah cukup. Padahal kalau cinta yang tulus itu, ya, tidak harus, ya, kalian berjuang sendiri, tetapi harus berjuang bersama. Untuk karir kalian, mungkin ada persaingan di dalam segi bisnis, atau persaingan bisnis, atau persaingan dalam lingkup kerja kalian, ya. Ada seseorang yang mungkin menginginkan kalian, ingin menyingkirkan kalian dari pekerjaan ini, ya, karena dia menginginkan posisi kalian. Tapi kalian sepertinya kalian akan menang dalam pertentangan ini, ya, karena kalian cukup berpengalaman. Jadi kalian sudah pernah mengalami hal serupa, jadi bagi kalian itu bukanlah hal yang sulit untuk dihadapi, ya. Namun ada sesuatu yang perlu kalian rubah, yaitu cobalah untuk lebih disiplin lagi, cobalah untuk lebih cekatan lagi, ya, lebih gesit lagi, ya, cobalah memperbarui cara kerja kalian, pola kerja kalian, ya, sehingga kalian tidak pasif atau monoton, ya. Jadi kalian selalu berkembang, ya. Karena semakin kuat kalian, akan semakin banyak penghalang-penghalang, ya. Semakin kalian berpengalaman, kalian akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang ingin menyingkirkan kalian, ya. Yang terpenting di sini, jagalah komunikasi yang baik dengan rekan kerja, ya. Tetaplah menjaga kepercayaan atasan kalian terhadap kalian, ya. Jangan mudah terpancing oleh pengaruh-pengaruh orang yang toksik dalam lingkup kerja kalian atau lingkup bisnis kalian, ya. Sama di sini, di bulan April ini kalian akan mendapatkan kestabilan dalam keuangan, ya, sesuai dengan harapan-harapan kalian, ya. Beberapa dari kalian mungkin ingin refreshing bersama pasangan kalian dan anak-anak, ya, kalau yang sudah menikah, ya. Beberapa dari kalian akan mungkin berencana untuk
mengajak pasangan kalian untuk menikmati liburan, ya, karena didukung dengan finansial kalian yang lumayan di bulan April ini, sehingga kalian memiliki kesempatan untuk menyenangkan pasangan kalian ini. Oke, sampai di situ saja ya untuk asmara, karir, dan keuangan zodiak Pisces. Semoga ini menginspirasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.